Ini paling juara warnanya. Nah, 5 buah, 5 karakter. Oke, ketemu lagi dengan saya di channel Ase Ardianto, channel khusus durian, terutama durian Bangka. Kali ini saya mendapat kiriman dari Bang Aon, 5 buah durian dari pun beliau. Ini dari rumah beliau, yaitu di Desa Perniga, di Taman Duku, ada penginapan dan restoran Taman Duku di Pantiga Jebos. Jadi teman-teman kalau mau berburu durian di Pantiga, bisa menginap di situ, bisa makan di situ ya. Ini saya dapat kiriman 5 buah durian, durian lokal, durian kampung. Salah satu si Bulan ya, si Bulan itu dari kebun beliau, itu saya kasih nama sendiri ya. Ini duriannya, kita besar. Ini berbagai macam pohon, ini milik si Bulan nih. Jangan-jangan si Bulan nih. Oke. Sebelum unboxing durian ini dari kebunnya Pak On, kita kenalin dulu madu hutan Bangka. Ini madu manisnya, madu merek Superester. Ini madu pahitnya, ya. Ini madu hutan asli, tidak mengandung kimia, asli, dijamin 100%. Ini dibuat oleh atau dikemas oleh kameraman saya, si Ending. Beliau orang yang sangat amanah ya dan taat beribadah. Ini yang mau berminat silakan pesan sini ya. Kami jamin asli ya. Oke. Sekarang saya unboxing durian dulu ya. Mulai yang terbesar ya. Ini saya unboxing semuanya. Karena ini 5 buah, 5 pohon. Oke. Jangan lupa seperti biasa like, subscribe dan bagikan channel ini ke durianmania lainnya. Oke, bila perlu tekan tanda lonceng sebagai notifikasinya. Oke, kita unboxing sekarang. Ini gede ini. 3,5 kg gue. Wow. Gak tau makan ini deh. Udah merekah, masuk angin. Yang ini gak apa-apa, tapi masih bagus loh. Wow. Ini gila. Ini ya. Wow. Oke. Saya unboxing semua. Kalian mau dikulkasin, masuk box. Ya. Masuk box, Pak, kasih teman-teman makannya. Kalau tamu makan, ya. Wow, inilah. Ini lucu nih. Nah, warna pink. Durian kampung dari biji dari Bapak On Taman Duku, Pantiga Jebus, Bangka Barat. Oke, ini. Bagus-bagus semua nih. Itu lokal Bangka loh. Ya. Lokal Bangka ini. Inilah ya. Ini gratis loh. Ini kan. Oh, kemarin saya beli 9 buah 100.000 kan nih. Gratis. Nah ini. Ya. Ternyata bukan si Bulan ya, bukan tetangganya si Bulan. Wih. Mantap-mantap semua. Berbagai macam karakter. Tadi Bangka itu kita unboxing 100 pohon ya, rasanya 100 macam juga dari yang sama. Jadi 5 karakter. Ini semua durian belum punya nama ya.
Ini usianya di atas 40 tahun pohonnya. Jadi apapun lokal tuh legit-legit semua tuh. Ya. Mirip di kebun Haji Ulung. Ya. Karena usianya udah tua duriannya. Jadi enak semua nih. Wah. Ini nih. Dora warna aja nih. Wah. Ini paling juara warnanya. Nah, 5 buah, 5 karakter. Ya, itulah durian Bangka dari Pak On Taman Duku Pertiga Jebus. Ya, ini. Nah, ya. Nah, ya. Ini. Ya. Ini teman-teman saksikan. Ya. 5 buah, 5 karakter. Oke. Ya. Saya coba satu-satu ya. Gimana sih rasanya? Ini deh, nah yang pertama dulu. Wah ini. Ini yang udah merka tadi. Ini saya ambil yang enggak merkanya ya. Wong manisnya. Pahit, creamy, tidak berserat. Typical durian Bangka. Durian Tuhan semua. Oke. Saya cip-cip ya, kalau saya cip semua enggak bakal ini. Cukup teman-teman tahu aja rasanya. Ini enak. Tebal. Ini sekitar 1,2 mili. Ya. Oke, saya kesini aja. Enggak apa-apa habis kalau saya coba satu-satu. Ini dan warna kuningnya yang menonjol ya. Sama manis, pahit lumayan, sedikit alkohol, tidak berserat, creamy, enak. Warnanya sih oke. Wah, mirip oci ya warnanya, bahkan mirip super tembaga ya. Ini, nah ini saya coba lagi ini ya. 5 macam, 5 karakter, enak semua. Sama ini pahit, masih sedang berlemak, tidak berserat, daging belum tebal ya. Kucing ini saya makan deh, saya tuker lagi ya. Kali ini ya, ini lagi. Nah ini yang kecilnya deh. Nah ini deh. Nah ini. Nah. Gila, ini lebih enak lagi. Lain pahit, manis dan rendang. Alkoholnya oke, tidak berserat, creamy. Oke. Itu dengan memang Bangka ya. Walaupun murah-murah, tapi soal rasa, yang tanya, durian lokal, rasa internasional. Ini yang terakhir ya. Saya unboxing ini hanya promosi durian Bangka. Kalau teman-teman yang mau ke Bangka, silakan, mumpung Bangka lagi banjir durian, banyak sekali durian murah-murah, dari mulai harga 5.000 sampai yang 5.000 bahkan lebih ada. Tapi kalau durian lokalnya kampung ini harganya rata-rata antara 5.000 sampai 50.000, kadang-kadang 75.000 ya. Sangat-sangat murah. Ini sih gratis ya. Ini saya coba yang terakhir. Sama. Manis dan creamy. Pahit lumayan. Tidak berserat ya. Itulah durian kami, durian Bangka ya. Dari teman-teman, informasi durian Bangka tentu sangat membantu teman-teman membandingkan dengan durian lainnya. Tentu daerahnya juga enak ya. Kemudian Kalimantan, provinsi, ya Lampung, dan sebagainya. Kita semua punya durian. Cuma kami durian lokal kami, kami adalah durian Jatuhan. Ya. Yang mau pesan paling saya kenalkan dengan agennya. Ya, kalau saya sendiri, maaf saya tidak jual durian. Saya hanya mempromosikan durian Bangka dan membantu petani yang ada di Bangka. Ya. Biar durian Bangka kami lebih dikenal di
tingkat nasional ya, biar teman-teman dari Jakarta lebih gampang ke sini, biar tahu juga informasi Durian Bangka untuk lebih jelasnya. Oke, kali ini cukup dulu sampai di sini. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini. Ketemu lagi di vlog berikutnya.